الذي لا إله إلا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، demi muslimat dan penonton yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi siri perkongsian ilmu. Tajuknya berkaitan dengan hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Fokusnya pada hadis yang ke-26. Yang ke-26 ini bertajuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang lain. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dikasih sekalian, apa khabar semua pada pagi Jumaat yang berkat ini? Hari yang terbaik dalam seminggu. Khairu yawmin tala'at 'alaihi syams. Hari yang terbaik. Mudah-mudahan membawa kebaikan kepada kita semua. Apa khabar juga COVID-19 pada hari ini? Hari ini 12 Februari. Semalam kita dilaporkan, alhamdulillah, sembuh meningkat ada 3,774 kes. Alhamdulillah, ini menjadikan semua jumlah kes sembuh ada 202,269 kes. Kadang-kadang kes yang kita positif semalam ada sedikit pengurangan, ada 300 ataupun ada 3,384 kes, yang menjadikan ada jumlah keseluruhannya sebanyak 254,984 kes. Takziah juga kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan orang tersayang sebabkan COVID-19 ini. Ada 13 orang yang dilaporkan meninggal semalam, menjadikan kes keseluruhan kematian ini akibat COVID-19 sebanyak 9,936 kes. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kes masih tinggi dan berada di sekitar kita. Justru itu kita perlu ambil tindakan kawalan sendiri untuk menjaga diri sendiri demi keselamatan kita dan orang lain. Dan jika tiada keperluan untuk keluar, kita duduklah di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga, buatlah aktiviti yang berguna, yang bermanfaat. Terutama hari ini cuti 3 hari tahun baru Cina. Mudah-mudahan kita bersama-sama mengisi masa dengan anak-anak. Dan kalau kita terpaksa keluar pun ada urusan, tidakkanlah tempat-tempat awal ramai, tembang yang dekat dan juga berada di jarak yang sempit, dan selalu mengamalkan berwuduk, mengamalkan kebersihan muka dan tangan. Ringkasnya berwuduklah dan pakailah untuk muka dan juga patuhlah topi sebagai norma baru supaya kita tidak mugi. Bukan bayaran denda dah sekarang ni, terpaksa masuk lokap. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita akan baca hadis yang ke-26. Yang ke-26 dalam susunan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Al-Nawawiyah. Hadis yang ke-26 ini berbunyi, A'udhu Billahi Minasyaitonir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة
wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Saya ulangi sekali lagi, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حديث رواية البخاري ومسلم. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud hadis ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota badan manusia, setiap sendi, sulama sendi, setiap sendi anggota manusia ini wajib bersedekah pada setiap hari. Setiap anggota manusia ini ada berapa? Berapa sendi-sendi ni? Mesti dibayar. Mesti diberikan sumbangan. Memberi sumbangan. Sedekah setiap hari. Bermula daripada terbit matahari. Apa contohnya? Ta'dilu bainatnain sadaqah. Engkau berlaku adil. Engkau mendamaikan antara dua orang. Iaitu orang yang berbalah. Adalah sedekah. Berlaku adil terhadap dua orang yang berkelahi adalah sedekah. Engkau membantu seseorang naik kenderaannya ataupun mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Begitu juga perkataan yang baik. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Itu juga wabi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Setiap langkah yang kau ayunkan kaki bagi sembahyang adalah sadaqah. Dan menghilangkan sesuatu bahaya di jalan raya adalah sadaqah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, di antara tujuan dan matlamat terbesar yang ingin dicapai oleh Islam ini ialah menghimpun dan menyatukan hati-hati orang Islam ini. Ta'liful qulub. Juga untuk menegakkan kalimah hak di kalangan mereka. Memantapkan kekuatan demi mengalahkan musuh mereka dan musuh Allah. Tujuan dan matlamat ini tidak akan terlaksana kecuali dengan wujudnya sikap tolong-menolong. Sikap bantu-membantu. Dan hadis ini turut memberi saham demi untuk mencapai matlamat dan tujuan tersebut. Melalui apa yang disuruhnya, iaitu melalui perkataan dan perbuatan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam melakukan dosa, dosa maksiat dan juga aduan, pencerobohan, permusuhan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin ini dalam berkasih sayang, dalam
kasih sayang dalam belas kasihan dalam santun menyantun adalah seperti jasad yang satu. Apabila salah satu anggota merasa sakit, maka seluruh jasad turut merasainya dengan berjaga malam dan juga dengan demam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa pengajaran hadis ini? Seperti hadis yang semalam kita baca, hadis yang ke-25 berkenaan dengan kebaikan. Hadis ini juga menerangkan bahawa setiap amal perbuatan mukmin itu walaupun kadang-kadang dianggap biasa ataupun sedikit ataupun remeh, tapi sebenarnya dia akan mendapat pahala. Pahala bersedekah. Pahala buat kebaikan. Setiap orang boleh mendapat pahala. Pahala sedekah. Hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya. Tangannya, kakinya, mulutnya, akalnya, ideanya. Berhak mendapat pahala sedekah apabila dia melakukan amal kebaikan. Dan ruang untuk mendapat pahala dalam Islam ini sangat luas. Peluang itu sangat luas terbentang untuk siapa sahaja. Dan dia tidak terbatas pada amal ibadat khusus semata-mata. Sehingga kadang-kadang kita tak sangka bahawa perbuatan yang kita anggap biasa itu boleh jadi ibadat. Dan boleh dapat pahala. Banyaklah. Semoga muslimat yang dikasihi sekalian, kita juga diminta untuk bersedekah melalui perbuatan anggota kita. Kesejahteraan tubuh badan kita ini, panca indera, tulang belulang, sendi-sendi manusia ini, itu nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang wajib kita syukur. Kalau kita bangun pagi tadi, tak boleh buka mata, waliyahzubillah. Macam mana? Tak boleh angkat tangan. Tak boleh bangun. Macam mana? Waliyahzubillah. Jadi, itu satu kesempurnaan kesihatan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Diingatkan, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya ayyuhal insan ma gharraka ma ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menipu kamu, apa yang memperdayakan kamu, apa yang menyebabkan kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak di ayyi suratin ma syaa'a rakkab. Tuhan yang mencipta, yang mengatur kejadian kamu, yang menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan. Tujuan anggota itu diadakan. Dengan tangannya untuk memegang, untuk mengangkat, untuk menyentuh, dengan kakinya untuk berjalan, untuk melangkah, untuk berlari. Dan cantik kejadian manusia ini, matanya di atas mulutnya dan semua itu sempurna. Fa'adalak. Bi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dan dijadikan binaan tubuh badan kita itu sama padan dengan kekuatan. Dalam bentuk, dalam rupa, dan apa sahaja yang dikehendaki, dia menyusun kejadian hidup kita ini, kejadian fizikal kita ini dengan sempurna. Dan dia akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya Allah Ta'ala akan tanya tentang segala nikmat yang dipinjamkan itu. Adakah kita telah mensyukuri nikmat? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua anggota kita ni tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Ibnu Mas'ud berkata, kenikmatan itu ialah kenikmatan keamanan dan kesihatan. Dalam riwayat yang lain disebut, inna awwala ma yus'alul 'abdu 'anhu yawmal qiyamati fa yaqulu Allahu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il barid. Sebenarnya antara perkara pertama, soalan-soalan yang akan ditanya di akhirat nanti dalam soal jawab di hadapan Allah,
Allah Ta'ala akan tanya kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kami memberi kesihatan kepada tubuh badan kamu? Dan kami beri minum kepada kamu dengan air sejuk yang menyegarkan. Dan kesihatan tubuh badan ini adalah penyubur kepada pada fizikal. Wahab bin Munabih berkata, tertulis pada hikmah keluarga Nabi Daud, kesihatan adalah pemerintah yang tersembunyi. Maksudnya, kesihatan merupakan nikmat yang akan disoal pada hari kiamat. Walaupun begitu, kebanyakan manusia lupa. Lupa terhadap nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan ini, atau mereka buat-buat lupa. Terhadap nikmat kesihatan, nikmat sejahtera, nikmat aman yang dikurniakan kepada mereka. Mereka lalai daripada memerhatikan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka cuai dalam bersyukur kepada Allah yang menciptakan mereka. Dan kalau jenis kesyukuran itu banyaklah. Wa idza anna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu kelebihan orang yang bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kemudian kita lanjutkan lagi huraian secara ringkas ini. Mungkin cara kita bersyukur itu dengan kita memberikan sesuatu. Ada, dapat, ada, ada, beri. Ada, beri dan dapat. Dia pusingan. Dalam circle. Kita ada, kita beri, dia akan pulang lagi. Dalam bentuk yang kita tidak tahu. Sebagai contoh, kita ada 360 sendi dalam badan kita. Kan? Ada 360 sendi. Jadi semuanya itu akan ditanya. Ini kalau kita tak boleh nak gerakkan sendi, jadi kelingking, tak boleh nak bergerak. Ada. Orang tak boleh nak bergerak jadi kelingking. Dia boleh gerak, tapi jadi kelingking tak boleh gerak. Sikit saja kita kata. Mungkin sebab apa? Sebab sendi ke, sebab luka ke. Jadi sebenarnya kita diminta untuk memberi. Dalam satu riwayat, Imam Muslim sebut hadis yang daripada Abul Aswad At-Tu'ali, daripada Abu Dzar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يجزئ منها أو يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Diciptakan setiap sendi kita ini boleh memberi, boleh menyumbang, boleh bersedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, suruh makruf sedekah, larang mungkar juga sedekah. Mampukah kita buat semua-semuanya ini? Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita lupa. Tapi peluang tu Nabi SAW bersabda, memadai. Kalau kamu tidak boleh buat perkara-perkara banyak ni kalau berat, cubalah kamu rukuk dua rakaat. Rakaatan yarka'uhuma. Solat dua rakaat. Kamu dua kali rukuk, waktu duha memadai. Dan waktu duha, ini nak habis lah. Subuh ni, masuk duha. 8 minit lepas waktu syuruk. Dan setengah jam sebelum waktu zuhur. Luas. Berikan 2 minit untuk kita bersedekah. Bersedekah untuk anggota badan kita yang kita boleh bergerak ni. Paling kurang kita buatlah 2 rakaat. Rajin-rajin pun 8 rakaat. Dan kita buatlah 2 rakaat, 2 rakaat. Bila kita berpeluang.
awal pagi ni kalau sibuk tengah tengah pukul 10, sibuk lagi akhir-akhir. Tapi yang kita tertinggal. Kerana kelebihan yang diberikan kepada sembahyang duha ini, ia tidak disyariatkan untuk menampung kekurangan yang lain seperti solat sunat rawatib. Kalau kita kekurangan solat fardu ni, ada solat sunat rawatib. Jadi disyariatkan untuk menampung kekurangan solat fardu. Tapi solat sunat rawatib juga tidak dikhususkan untuk menandakan kesyukuran terhadap nikmat nikmat tersebut. Sebab sembahyang, kalau dibezakan solat duha ini, solat duha ini untuk menunjukkan kesyukuran kita. Kesyukuran kita terhadap anggota badan yang dianugerahkan kepada kita. Walaupun orang kata kalau kita nak kaya, jangan tinggal solat duha. Ya, mungkin itu pengalaman dia. Tapi kita ni untuk berterima kasih dulu. Sebelum kita nak cari kaya-kaya ni, untuk kita ucap terima kasih kepada Tuhan yang memberi. Tuhan yang baik hati. Dengan kita ingat padanya siang, malam, pagi dan petang. Dengan kita memuji Allah, kullu tahmilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Puji ini disebut juga dalam hadis, man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Kita sebut macam ni, faqad adda syukra dzalikal yawm. Begitu juga waman qala hina yumsi faqad adda syukra lailatin. Disebut siapa yang mengucapkan waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, apa sahaja nikmat yang kau berikan kepada kami, yang kami dapati pada waktu pagi ini melalui siapa sahaja di kalangan makhluk-makhluk-Mu, ya Allah, maka sebenarnya daripada Engkau, ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Segala puji dan syukur untuk-Mu. Dan barang siapa yang mengucapkan, menunaikan kewajipan bersyukur, dengan mengucapkan itu dia memadai. Dia memuji Allah ini memadai. Begitu juga kalau waktu malam. Sepetan dia ucapkan, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Kalau dia baca waktu petang, maka dia melaksanakan kewajipannya untuk malam. Kewajipan untuk bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada banyak lagi kefahaman yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Wa tu'inu, tak sebut di hadis ini apa ni, mendamaikan orang yang bergaduh, kan? Mendamaikan di antara dua saudara yang berkelahi, yang bertelingkah, juga ada satu kebaikan, satu kebaikan yang perlu kita suburkan. Kita cubalah berkawan dengan seramai mungkin manusia. Kita eratkanlah hubungan persaudaraan di kalangan kita. Hubungkan, sambungkan tadi silaturahim jika ada yang pernah terputus atau yang semakin renggang. Kerana itu adalah satu, itu juga petua. Itu juga adalah petua untuk murah rezeki. Saling hubung silaturahim untuk murah rezeki. Boleh ada saling tukar menukar, hadiah menghadiah, kan? Kan? Buah tangan dan sebagainya. Untuk murah rezeki dan juga untuk panjang umur. Kerana Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yubasata lahu fi rizqihi aw yunsalahu fi atharihi falyasin rahimah. Barang siapa yang suka untuk diluaskan baginya pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Sambungkanlah silaturahim. Walaupun kita tidak boleh merentas negeri, daerah dan sebagainya, tapi setiap kita ni ada grup WhatsApp masing-masing, grup Telegram masing-masing, grup Bip pula sekarang ni. Tujuannya untuk kita dekatkan yang jauh. Yang jauh kita dekatkan. Yang dah dekat kita rapatkan. Yang rapat kita eratkan. Jangan sekali-kali kita mulakan pergaduhan, pertelingkahan. Jangan diungkit-ungkit. Ada yang silap berlapang dada.
Sebab kalau kita dah bergaduh ini, dia akan melukakan hati, melekat, meninggalkan paruh. Mungkin dalam sampai 7 keturunan, tak habis-habis. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, cukuplah setakat itu dulu untuk tazkirah pada pagi cuti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Allah Ta'ala mengangkat segala musibah yang berlaku. Allah Ta'ala membersihkan diri dan negara kita ini daripada segala musibah, maksiat, COVID, pandemik dan sebagainya. Dan kita peringatkanlah diri kita dan sahabat-sahabat kita yang lain. Kerana orang yang menunjukkan kebaikan itu tak rugi. Dia akan dapat pahala. Bagaimana? Pahala orang yang melaksanakan apa yang diajar, yang diseru itu. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man dada ala khairin, falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan dapat pahala. Bagaimana pahala orang yang melakukan? Ini hadis sahih dari riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, insyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Akhiri sudah subuh dengan tasbih kafarah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi samii'an 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma fi hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اجعل اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اجعل في أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء يا الله Tuhan yang mengangkat pada angkat kepada pada kepada kami dan seluruh umat Islam يا الله Tuhan yang memberikan kemenangan bila kemenangan kami dan seluruh umat Islam dalam menghadapi peperangan dengan COVID-19 ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la a'lamu minkum. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.